Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Isma Channel. Untuk hari ini, aku ingin tunjukkan ada satu produk yang korang boleh beli dalam harga 600 lebih ringgit ataupun boleh dapatkan dalam 500 ringgit juga, handphone Oppo A16 yang mempunyai 5000 mAh battery serta adalah penjagaan IK display, AI triple camera, 3D sleek design dengan kemampuan 64GB of ROM serta 4GB of RAM. Bagi aku, ini merupakan salah satu secondary phone yang korang boleh jadikan juga ataupun sebagai primary phone yang bukan berteraskan kepada terlalu main camera sangat, tetapi lebih kepada untuk business usage ataupun usage-usage macam entertainment, standard usage dan untuk casual gaming yang memang sesuai untuk menggunakan handphone Oppo A16 ini. Korang juga boleh adjust dia punya brightness terlalu kuat sampai tidak nampak dalam screen. Okay, beginilah dia punya interface yang memang mudah untuk difahami. Bagi aku, macam kalau korang ada anak-anak ataupun untuk orang tua korang, jadi korang bolehlah hadiahkan ini serta dia boleh besarkan dia punya ikon macam gini untuk terangkan dia punya display. So mari kita tengok kepada features yang ada pada handphone Oppo A16 ini, dan korang juga boleh mendapatkan peranti ini secara percuma ataupun hanya membayar RM200 bagi korang yang melanggan telco-telco seperti Digi, Maxi, Celcom dan lain-lainnya untuk mendapatkan Oppo A16 ini guys, dengan menggunakan USB-C juga ada, 3.5mm jack pun ada juga. Jom kita tengok. Mari kita unboxing Oppo A16 ini. Apa yang korang akan dapat yaitu box dan juga ini merupakan dia punya manual guide cara untuk gunakan, serta korang akan dapat transparent casing pada kotak dia. Seterusnya korang akan dapat dia punya USB-C dan juga 3 pin power. Dan kita lihat kepada kameranya ini, dia ada 3 kamera triple camera pada Oppo A16 ini. Dan bila kita buka, kita boleh tengok Android 11. Pada handphone ini juga memang nipis dan dia ada bahagian untuk button volume up and down. Seterusnya ada power button di bahagian tepi. Agak nipis sekali. Dan Geekbench pada sekitar 961 multi-core dan single core 172 serta menggunakan ARM MT MediaTek one processor 8 core. Dan yang ini aku test speed aku sehingga 100 Mbps untuk download, tapi disebabkan aku punya Unify hanyalah 100 Mbps. Seterusnya dia ada juga performance mode sekiranya korang ingin bermain game ataupun bermain macam-macam lagi, termasuklah pro gamer mode, low power mode dan balance mode. Dan ini kita try untuk bermain game seperti Asphalt 8, Asphalt 9 itu memang tidak masalah langsung dengan 2GB of RAM ini. Memang bagi aku nampak sangat smooth sebab dia tidak memerlukan RAM yang tinggi, tapi dia boleh optimize grafik secukupnya untuk bermain game ini tanpa ada lagging pun. Tetapi untuk bermain Genshin Impact yang agak berat loading dia ini, termasuklah perlukan RAM yang tinggi serta GPU yang tinggi juga, jadi agak sukar untuk bermain Genshin Impact. Dan kita try untuk kamera mode ya, ada photo, video, night, portrait mode dan bermacam lagi. Tapi macam biasalah, dengan harga ini dia tidak mempunyai sebarang on image stabilizer. Ini kita try untuk tangkap gambar Rubik Cube. Begini dia punya keadaan bila korang menggunakan wide view dia. Dan ini video yang aku sempat ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku try menggunakan kamera, front facing kamera daripada Oppo A16. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Sekarang aku try record menggunakan back facing kamera yang ada triple kamera ini, bagaimana dengan kualitinya. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Hello, testing 1 2 3. Dan aku menggunakan mikrofon yang ada pada handphone ini. Hello, testing 1 2 3.
Okey, selepas saja kita membuat review kepada Oppo A16 ini, apa yang aku dapati dengan handphone ini, dia tidak mempunyai on image stabilizer lah untuk kamera, sebabkan harga pun kita tahu sudah kan dalam RM500-600 gitu. Cuma untuk static image tu memang tiada masalah lah, dari segi kualiti gambar pun okey, tapi tidaklah terlalu yang terlalu wow sangat pun. Dan dari segi videografi ataupun video itu sekadar cukup syarat untuk upload, sekadar cukup syarat untuk upload ke WhatsApp korang jelah. Tapi kalau untuk upload ke Instagram pun boleh juga, cumanya disebabkan dia tidak mempunyai sebarang on image stabilizer, agak kacau lah juga untuk menggunakan. Tapi dengan harga begini ni memang adalah handphone yang terbaik untuk korang miliki juga. So itu saja pada aku. Thank you very much for watching. Sekiranya korang ingin membeli sebarang peranti, korang boleh pergi ke bawah, link di bawah untuk membeli. Thank you very much.